Siapa mare? Mak Jema. Hai Mak Jema jual apa? 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 Hai Mak Jema. Siapa yang mari? Mak Jema lah. Apa khabar you all? Baik, alhamdulillah. Hai Mak Jema. Hai Mak Jema. Hai. Mak Jema. Ya. Ni dengan khabar lah, ada satu bisnes Mak Jema tu orang sabotaj Mak Jema. Cerita apa? Okay, yang ini Mak Jema kosmetik. Eh, tu bukan Mak Jema punya. Kita nak buat press conference dekat Mak Jema whitening cream. Haa. Eh, tak, tak. Black turning. Bukan whitening. Black turning? Black turning. Mak Jema produk yang black turning dan whitening tu dari mana? Yang tu daripada Jerman. Ini yang ada demo yang buat pakai taut kat lelangit. Haa, bukan. Ini yang bukan. Ini bukan kat lelangit. Di kat lelantai. Maknanya bawah lidah. Oh, ni lantai. Bawah lidah tu. So kalau taruh bawah lantai tu untuk kalau kita ada macam ulcer. Kuatkan gusi lah. Tak, ulcer ke pecah-pecah bibir. Sapu je. Sapu gitu. Itu krim dia lah. Itu krim dia. Tapi bukan saja tu, kita ada jual cincin untuk lelangit. Cincin tu lagi. Boleh muat masuk ke? Yang itu cincin tu hanya hisap saja. Oh, hisap cincin. Hisap cincin tu 2 minit. Dia macam lollipop gitu. Dia keruk lah, keruk. Dia macam lollipop tu. Keluarkan. Okay, setiap percakapan kita akan jadi manis lah. Yang tu banyak lah. Kita dah salutkan dia emas. 619. Emas 6 yang murah punya emas lah. Itu paling mahal lah. Paling mahal. Paling mahal 999. Tak. Itu apa? Tapi tu polis lah. Kau ni apa ni? Mak Jema di Johara Pagi Era bersama Johan, Hanif dan Ray pada pukul 7.50 pagi.